memilih seseorang yang cukup menarik sekali buat saya, auranya. Melakukan ritual-ritual yang aneh dan ajaib. Saya memilih angka kelahiran nomor 8. Arizon Aquino alias Ari, kelahiran tanggal 8, sering kesurupan dan suka melakukan pada bulan purnama. Menurut pengakuannya, Ari memiliki ilmu gaib turun-temurun dari keluarganya. Karma buruk seperti apa lagi yang harus dirasakan Ari? Waktu SMA dulu, ada di sekolahan itu kesurupan massal. Di satu sekolah itu yang nggak kena cuma saya sendiri. Saya bilang gini, makanya jangan percaya sama hal-hal yang tahayul, itu nggak mungkin, makanya sholat. Akhirnya seminggu setelah itu, kejadianlah itu. Ayo Pak, buruan Pak. Allah Akbar, coba Bayu, tolong, tolong kamu bawa ke sana ya. Tolong Bayu, Allah. Ini ya, makanya kamu, kamu sholatnya jangan ditinggalkan, ngerti? Karena jin dan setan itu akan masuk ke tubuh orang yang suka ninggalin sholat. Jangan lupa sholat. Anak-anak dengerin ya, masih. Nih, kuburan di sini hartanya banyak, Mas. Benar, Mas. Kamu udah lihat, toh. Kuburan sebesar-besar ini, di dalamnya itu ada harta. Mas, benar apa yang kita lakuin di sini? Kalau kena karma, gimana tuh, Mas? Nggak usah bicara karma, Mas. Yuk, ya penting anak istri kita aman. Hah? Perutnya kenyang, bisa sekolah, bahkan bisa beli sepeda. Berarti uangnya buat kita, Mas. Daya buat kita, masa buat Pak RT, buat orang-orang. Loh kita yang gali. Oh, lihat. Kuburannya gede-gede. Tapi hati-hati. Ini siang bolong. Nanti kita gali ada orang, kita ketangkep. Ya, Mas? Ya. Kita gali. Wana wail. Eh, Mas. Ngapain di sini, Mas? Alas. Kamu ndak usah ikut campur. Ini kenapa bawa cangkul-cangkul begini? Alas. Sudah sana pulang, pulang kamu. Gak usah ganggu, sana pulang. Setan. Setan. Sepertinya dia orang baik. Aku harus minta bantuan dia. Tuari, dia datang. Katanya mau kasih surprise, kok di tempat beginian sih? Ya namanya aja kejutan, Ri. Ayolah, Ari. Kita udah capek nih nyiapinnya. Ayo tutup. Nggak mau. Ayolah. Ayolah, Ri. Bener nih, nggak macam-macam. Benar. 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 Percaya sama kita. Ayo, cepet. Udah belum? Belum. Tunggu ya. Apaan sih? Udah, diem aja, tutup aja, udah. Pelan, tutup lagi. Aduh, gitu aja nangis, ya ampun. Mereka anak-anak mami. Akan ku beri mereka pelajaran. Melayang, melayang, melayang. Apa itu? Aduh, aduh. Aduh, aduh. Jalan! Jangan! Jangan! Kalian mau kemana? Ari, mana kamu, nak? Ari! 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 Tunggu sebentar. Itu sepertinya Ari di sana.
Betul Bu, itu Ari Bu. Pak, Pak Ustadz, kita ke sana Pak. Ya. Ari, Bu. Pak Ari, Pak. Iya. Itu Ari. Ya Allah. Ari. Ari bangun, Ari. Ari bangun, Nak. Ari, Pak. Bapak-bapak, tolong Pak, bantu saya angkat Pak. Ya, tolong Pak. Asal yang benar-benar memuncaknya sampai saya pernah hilang ingatan atau bahkan mati suri, boleh dikatain mati suri, selama 3 hari dan saya hilang ingatan full, benar-benar kayak orang amnesia, itu 7 hari. Itu kejadiannya waktu saya kelas 3 SMA menjelang mau ujian nasional. Udah 3 hari ini Pak Ustadz ngobatin si Ari nggak sembuh-sembuh. Wah, perasaan selama ini dia sehat-sehat aja tuh. Kasian banget ya Ari, sampai sekarang dia belum sadarkan diri. Menyesal aku udah ngerjain dia. Ya kita sih waktu itu ngerjain Wahyu. Kayaknya lagi ngomongin si Ari itu. Sekarang kan, dia tiba-tiba lari. Hey Bang. Bang, udah Bang. Kalian bercanda keterlaluan ya. Kita menyesal Bang melakukannya. Kita nggak tahu hasilnya bakal seperti itu. Awas kalian. Bang. Untung Bapak dan Ibu cepat datang ke sini. Tapi yang saya lihat nih, Ari tidak sakit apa-apa. Dokter bilang begitu bukan untuk menghibur kami kan, Dok? Iya, Dok. Ari, kamu kenapa? Ari, tolong Bu. Ari, sadar Ari. Tacain Ali. Dok, dia ngomong apa sih, Dok? Ini bahasa Mandarin nih, Bu. Dia berkata kamu siapa dan ini di mana. Mandarin? Sejak kapan Ari belajar bahasa Mandarin, Bu? Enggak ya, enggak. Ari, sadar. Ari. Bapak Ibu tetap perlu cemas karena ini biasanya amnesia sementara. Tapi Bangcul. Ari sadar nak. Ari. Biar. Ayo enak. Anakku. Astagfirullahaladzim, Bu. Ari. Ari, kamu kenapa, Nak? Ari, kamu kenapa, sayang? Ayo kita pulang. Kamu? Aku nggak kenal kalian. Kamu nggak kenal Ibu? Enggak. Mbak, tolong Mbak, sepertinya anak saya kerasukan, Bang. Ada sosok vampir Cina perempuan yang merasuki tubuhnya. Mbah, tolong keluarkan, Mbah. Ari, jangan. Ari, hentikan. Pulanglah, Ari. Ari, kamu gak apa-apa? Kak, Ibu, kamu seperti... Pergilah, kita bicara lagi nanti. Ari, kamu ngomong sama siapa? Siapa? Pergilah, bawa Ibu dan Bapakmu. Bu, yuk kita pergi dari sini. Yuk.